Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bongkar telema quest kendala layar mati. Coba dulu ya. Layar mati ya. Tapi bisa. Layar mati tapi bisa. Dipastikan ini LCD-nya yang kena. Mari ini kita ayo bongkar Telema Quest. Ini yang versi transparan ya. Jadi ini pakai baut plus. Di bawahnya ada baut bintang. Mari kita bongkar yang atas juga open bintang. Cuma tiga di bagian dalam sini. Cuma tiga ya teman-teman. Terus di bawah ada baut bintang. Bintang T6. Oh, T4 ini bukan T6. Biasanya kan T6. Ini T4. Di bawah 2, di dalam ada 3. Pinnya ini juga perlu ini. Pinnya juga pakai T4 ya. Oh, habis ngelepas pin di bawah masih ada baut ternyata teman. Ada shield, lalu ada baut plus. Nah, baut plus ya. Baut plusnya warna putih ya. Beda kalau yang di bawah tadi baut T warna hitam. Kalau di sini bautnya warna putih. Di sini juga warna putih. Beda. Nah, lalu ditarik gini. K
gampang, teman-teman. Oh, ada bekas leaking ya. Basah. Ini nanti digunting ini ya. Tombolnya ini digunting. Sedikit dah. Kebanyakan ada yang bilang kalau fleksibelnya rusak itu karena karetnya ini nindi ini. Nah, ini kan fleksibel ya. Ditindihi sama karet ini. Jadi nanti bagian bawah sini digunting. Digunting separuh gitu. Yang pinggir-pinggir ini digunting shred ini. Jadi tinggal ini sama bagian atasnya. Di sini juga basah ternyata. Ini buka baut 1, 2, 3, 4 baut dibuka pakai baut plus. Oke. Coba kalau enggak buka ya bisa apa enggak ya. Oh, ternyata bisa teman-teman. Nah, ternyata cuma gini tanpa ngelepas plastik, bagian plastiknya enggak apa-apa. Nah, ini proses gantinya ya. Ini tanpa disolder kok, cuma fleksibel aja. Oh, cuma fleksibel, cuma klip. Nah, ini LCD bawaannya ya. Bentuknya kayak gini. Saya kurang fokus lah. LCD bawaannya seperti ini. Nah, kalau yang atas ini fleksibel yang akan dipasang ya. Kalau ini bawaan, kalau yang bawah ini. Ini bisa punyanya Grus. Punyanya Telema. Yang bawaan ini. Ini punyanya Grus. Jadi sama-sama bisa dipasang. Kalau barangkali yang orinya enggak ada, bisa pakai punyanya Grus.